the dream. It's 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 the dream. Yes guys, let's Frost Demon. Oke guys, jadi di video kali ini Frost Demon sama Baba Gila bakal coba buat mega evolusi Pokemon yang ada di Minecraft ya guys ya. Karena di sini Frost Demon sangat banyak mempunyai dari mega evolusi Pokemon ya guys ya. Dan tapi belum lengkap ya guys ya. Dan tapi tidak apa-apa, kita bakal coba ya guys ya. Dan katanya nanti ada turnamen guys, dan Frost Demon sama Baba Gila bakal mengikuti turnamen ya guys ya. Dan itu pasti bakal keren sekali. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis. Ada Regirock has spawned guys. Wow, kita langsung cari Baba Gila ya. Wadaw, ini Baba Gila sangat besar sekali guys. Nah guys, jadi beberapa Pokemon itu bisa diambil guys, atau bisa di farming. Coba Baba Gila ambil ember kosong, terus diklik kanan ke Pokemonnya, dia bakal ada lavanya pak. Coba pak, bisa pak, coba aja. Nah, dan sebelum kita coba buat cari-cari zat perubahan kedua, Frost Demon mau ngingetin lagi sekali buat kalian semua, bisakah video ini mencapai angka 20.000 like lebih guys ya. Dan misalnya bisa, kita bakal membantai rumah tim Rocket guys. Tapi sebelum itu Frost Demon mau ngingetin buat kalian semua, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu? Subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid. Gak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis ya guys ya. There we go. Mau nggak pak? Mau nggak? Mau, coba pak itu ya. Tangki kosong, klik kanan. Coba pak, mana pak? Mana pak? Mana nggak mau pak? Wah, coba Frost Demon ya. Kita klik kanan nih guys. Mana? Gue nggak mau pak. Coba Baba Gila. Kayaknya dia perlu istirahat dulu pak. Lu klik kanan terus mah nggak mau Baba Gila. Oh katanya tadi mau guys. Ini guys lava bucket ya pak ya. Ayo pak. Jadi di sini itu adalah kandangnya dari para Pokemon yang legendaris ya guys ya. Nah di sini ada beberapa bos yang harus kita kalahkan. Dan ini gede banget cuy, banyak sekali. Dan kita juga bakal tangkap beberapa Pokemon legend ya guys ya. Nah di sini ada Hoopa guys. Wadaw, yang Hoopa tadi ya guys ya. Dan di sini juga ada Nomel. Hoopa has spawned. Wah ini berarti legend pak. Ini gue baru pernah lihat yang ini guys. Kita bakal coba buat fight. Kita bakal fight sama Charizard kita. Baba Gila juga cari Pokemon dong. Jangan mau kalah sama Frost Demon. Kita mega evolve. Kita kasih Eternal Fire ya guys ya. Semoga dia nggak mati guys. Kalau dia mati kita nggak jadi nangkep ya guys ya. Kamehameha. Nah semoga kita menang ya guys ya. Ini Pokemon Hoopa nih Pokemon apa guys? Coba kalian kasih tahu Frost Demon di komentar. Yes, dia nggak mati. Yes, dia tidak mati. Thank you so much. Kamu sudah tidak mati. Gua tangkap lu kayak sekali shot ini guys. Nah, kita udah tangkap tapi bolanya di mana? Oh, kok bisa di sini? Pokemonnya di sana. Tapi bolanya di sini. Langsung ketangkep. Bayangkan sekali shot. Frost Demon adalah trainer Pokemon nomor 1 di dunia guys. Silahkan kalian pakai hashtag Frost Demon nomor 1 di dunia ya guys ya. Acap. Mana legend lagi guys? Itu apa itu? Oh, biasa aja itu guys. Yang biasa aja ya. Ini pertama kali kita di dunia ini, jadi kita belum menemukan Pokemon baru guys. Nah, ini ngelawan apa gua ini? Kok ngelawan cacing gitu. Nah guys, kita bakal terbang dulu pakai Charizard kita nih guys. By the way, Charizard kita ini bisa 2 kali berubah. Frost Demon pun baru tahu karena banyak dari kalian yang baru ngasih tahu Frost Demon ya guys ya. Mana Pokemon Legend guys? Tadi Frost Demon tadi kayaknya lihat deh ada Pokemon Legend ya guys ya. Wah, ini ada tim Rocket guys. Kita bantai tim Rocket sebelum kita hajar markasnya guys. Kita kasih dia semburan api Heartwipe. Meninggal kau. Ratata dipakai guys. Sekali shot meninggal. Mampus kau. Oke, nice. Kita bakal coba buat terbang ya guys ya. Dan kita sebelum masuk ke arena itu, nah di sana tuh banyak trainer-trainer kuat guys. Ada yang duel tuh. Tuh kalian bisa lihat ada yang mau duel. Kita nanti ke sana ya guys ya. Tapi kita harus menemukan Pokemon dulu nih yang kuat nih guys. Kita cari-cari ya. Coba kalian komentar Pokemon dessert apa yang kuat-kuat guys. Nah nanti kita bakal coba buat bikin ya guys ya. Guys, ini kenapa dia berdua Pokemonnya guys. Bayangkan guys. Wah, ini banyak sekali ada boss kayak gini guys. Wah, ini ada Pokemon apa ini guys? Tornadus. Ada Tornadus guys. Mana Tornadus has spawned in the plum biome. Wow, apa ini? Wadah Zeus guys. Ada Zeus. Kita fight. Bentar Baba Gila. Kasih gua fight. Gua kasih flame tower. Semoga nggak mati ya guys ya. Makan nih. Wah, gila lu guys. Zeus guys. Tapi Frost Demon kalau di Pokemon belum pernah lihat yang ini. Coba kalian kasih tahu Frost Demon buat kalian, buat yang pernah lihat Pokemon ini. Oh, semoga tidak mati. Please lah. Ya, waduh ini sangat efektif banget guys. Wah ini mati Frost Demon takutnya. Shadow Claw. Semoga gak mati ya. Tidak, Frost Demon kira nggak mati guys. Ternyata Shadowclaw lebih sakit guys. Ya am, gue masuk portal pak, hati-hati pak. Kita soalnya nggak pernah masuk, kita nggak tahu kita di mana nanti guys. Guys, kita bakal tidur dulu ya. Ini kita udah disiapin sama Baba Gila nih. Let's go Baba Gila, kita tidur. Wadaw, ini ada Tornadus padahal guys. No, tapi mati sangat disayangkan sekali ya guys ya. Oke, no problem. Kita bakal cari lagi yang lain guys. Semoga masih banyak ada di sini guys ya. Ini by the way mapnya nge-lag karena kita pakai Pokemon. Pokemonnya banyak sekali spawn. Dan tolong dimaklumkan lah ya guys ya. Ini kita udah punya Hoopa guys. Oke, nice. Kita bakal coba buat turun ya. Sekarang lah saatnya kita berduel. Baru nanti kita bakal duel sama Baba Gila karena di sini ada dua Pokemon Charizard yang bisa digabungin dan itu warnanya beda-beda ya guys ya. Tapi guys, kita bakal mega evolusi Kamerut kita ya guys ya. Kita level 80-in dulu. Wah, ini rare candy kita banyak nih guys. Kita udah sering lawan boss ya guys ya. Jadi nggak usah ragu buat kita pakai rare candy ya guys ya. Pokoknya sampai level 80 lah ya, 79 lah ya guys ya. Nah, kita bakal rare candy kita naikin dulu. Wah, ini soalnya enak banget kalau farming di Minecraft ini, tinggal bunuh bosnya aja. Nah, jadi misalnya bosnya itu tipe listrik, kalian tinggal pakai tipe counternya guys. Tipe counternya biar sekali hit itu adalah tipe air atau semacamnya guys ya. Kok air? Air mah yang kalah sama listrik guys. Nah, kayak tipe rumputan. Nah, misalnya Pokemon listriknya ngasih jurus ke kalian, kalau kalian tipe rumput-rumputan itu nggak efektif biasanya guys. Biasanya mungkin damage-nya kecil ya guys ya. Dan apa? Baba Gila, what is this guys? Baba Gila, Frost Demon bilang apa pak? Semakin kesini bosnya semakin gila pak. Kasih gue duel pak, kabur pak, kabur. Wah, ini Baba Gila macem-macem guys. Berani-beraninya dia giniin Frost Demon ya guys ya. Ini apa nih guys, Pokemonnya kita tangkap aja guys ya. Oke, nice. Ini kita bisa evolusi guys. Bentar ya pak ya, gue bakal evolusi ini guys. Jadi ini bakal evolusi menjadi yang lava kemarin guys. Nih by the way kemarin belum kita evolusi ya. Dan look at this guys, sangat luar biasa sekali guys ya. Kamerut sangat besar. Nah, kita akan kontes langsung guys. Ini tipe apa ya guys ya? Kayaknya tipe batu deh. Jadi kalau dia tipe batu, kita bakal gunakan Pokemon tipe air ya guys ya. Karena kelemahannya batu yaitu adalah air. Yuk, kita langsung dapat tipe batunya loh. Nah, jadi kita bakal pakai tipe air ya guys ya. Ini kita bakal ganti-ganti dulu nih guys. Nah, ini ya tipe air nih guys. Kita Blastoise, kita ada Girados juga yang bisa mega evolve, dan di sini juga kita punya Lapras tapi masih level kecil guys. Jadi kita bakal pakai Venusaur atau semacamnya ya, karena mereka ini tipe rumput-rumputan. Rumput-rumputan biasanya juga nggak mempan terhadap air ya, atau mereka ini sangat efektif banget buat ngelawan si tipe batu guys. Ini Steelix nih kayaknya perubahannya yang ular naga, yang batu-batuan itu guys. Coba kalian komentar buat yang tahu ya. Dan coba lagi sekali kalian komentar guys, Pokemon apa yang paling sering kalian temui guys ya. Kalau Frost Demon itu rata-rata bro. Bayangkan, ini by the way udah mega evolusi Venusaur gua. Kita kasih jurus nih guys, kita kasih jurus Solar Beam. Semoga langsung kita yang mati. Oh, ternyata tipe rumput adalah tipe yang paling sampah untuk melawan tipe batu guys. Oke, macam-macam dia ya, berani bunuh punya kita ya. Macam-macam dia. Kita kasih bubble beam. Oke, kita mega evolve, kasih cannon bro. Oke guys, ini dia mega evolve dari Frost Demon. Dia juga mega evolve nih guys. Tapi kok Frost Demon baru pertama kali lihat yang ini ya guys ya. Nah, ini dia. Kita bakal coba buat wah, sangat efektif ya guys. Kalian bisa lihat darahnya sekarat dan hydro pump. Ini jurus apa nih guys? Langsung meninggal dunia. Ini sekali hit lagi kayaknya dia mati guys. Ini kelemahannya dia memang Pokemon air ya guys ya. Soalnya dia batu nih guys. Nah, meninggal kau. Gue dapat Steelix. Oke, nice. Nah, ini yang Frost Demon bilang guys. Kita dapat rare candy sama yang mana tadi? Woi, mana tadi gua? Ya, diambil sama Baba Gila. Apa lagi tuh, Pak? Wih, ada Charizard, Pak. Wih, kejar, Pak, kejar, Pak, kejar, Pak. Ih, legend itu, Pak, legend, Pak, legend, Pak. Legend itu, Pak. Pak, kejar, Pak. Kejar, Pak. Apa ini, guys? Yolo guys, Pokemon apa ini? Ih, Pokemon apa ini, guys? Kita baru pertama kali lihat, guys, Pokemon legend. Pokemon legendaris Charizard warna hijau. Oke, nice. Apakah kita bakal fight? Udah pasti kita bakal fight. Terkena level 118 ternyata. Coba kita ini bos, guys, ya. Bayangkan ternyata bos, guys. Ternyata bos, guys. Oke, dia tipe udara nih guys. Wah, kalah nih kita nih. Soalnya kita tipenya kalah nih guys. Kalah ya. Waduh kok kabur. Kok kabur guys. Wah, ini bos ternyata bukan Pokemon kaleng-kaleng nih guys. Guys, tinggal ada tulisannya ya guys ya. Wah, ini Frost Demon harus punya nih Pokemon apa namanya itu. Ayo Baba Gila, kita bakal coba buat cari Pokemon perubahan dari Charizard ya guys ya. Kita harus menyelesaikan misi kita karena banyak dari kalian yang minta kita suruh buat evolusi Charizard ya guys ya. Wah, ini juga PC kita hampir ketinggalan guys. Kita harus ambil nih Pak PC kita di sini ya guys ya. Nah, ini dia guys. Nice. Kita bakal langsung saja cabut dan menuju ke sini. Baba Gila ini bayangannya sangat gede banget. Guys, sebelum kita tanding, kita bakal refresh dulu Pokemon kita yang mati ya guys ya. Wah, kasihan Venusaur kita mati ya. Kita bakal ganti juga tipe-tipe Pokemon kita untuk ngalahin musuhnya. Kita bakal lihat dulu guys tipenya mereka apa, baru kita pakai counternya. Jadi lebih gampang buat ngelawan bos-bosnya ya guys ya. Jadi ini adalah arena gym yang selanjutnya guys. Ini, wah, ini kayak tipe rumput guys. Jadi kita harus pakai tipe api ya guys ya. Karena tipe api sangat-sangat efektif sekali untuk kalian melawan tipe rumput-rumputan ya guys ya. Jadi mungkin sekali sekali hit ini udah mati, guys. Nah, jadi kita pakai ini ya. Guys, ada Regirock, guys. Apa itu Baba Gila? Regirock has spotted in Mesa Biome. Waduh, mana itu Baba Gila? Kita harus menemukannya, guys. Kita harus menemukannya. Itu Pokemon Legend kayaknya, guys. Kita harus menemukannya. Ini banyak banget Pokemon-Pokemon yang belum pernah kita temui ya, guys ya. Oke, guys, sambil kita mencari, Frost Demon mau ngingetin nih, guys. Buat kalian semua, buat yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dan like dulu video ini karena semuanya gratis. Jadi kalian tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Frosty karena kita yang paling solid. Gak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis ya, guys ya. Guys, ini kita udah mulai nggak nge-lag ya karena ini di stand rendernya Frost Demon kurangin, guys. Nah, let's go lah Baba Gila. Biar jernih lagi ya, guys ya, karena ini Pokemonnya banyak sekali spawn. Dan ya kita bakal apa itu? Pokemonnya banyak kali ya legend-legend nih, guys. Frost Demon juga belum pernah lihat ini elektrik ini, guys ya. Oke, no problem. Apakah kita bakal ambil? Kayaknya kita udah punya kebanyakan Pokemon deh, guys. Siapa dari kalian yang setuju jika kita di next video bakal mencari Pokemon Pikachu ya, guys ya? Wah, karena Frost Demon belum punya Pikachu. Dari dulu kita Pikachu, Baya. Belum punya, Baya. Kasih tahu Frost Demon kalau kita butuh Pikachu ya, guys ya. Oke, let's do this. Apa kita bakal fight? Apakah kita... Oke. Ya, apa nih? Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. Oke. Wah, ini kata-kata luar biasa, guys. Oke. Nice. Oke, Baba Gila. Kita bakal tanya-tanya nih. Mana nih? Yang bawa Pokeball mana nih, guys? Kaldio is spawned in river biome. Oke. Nice. Nanti kita bakal kesana, guys. Mata ini kok banyak betapa, guys. Ini banyak betapa di sini, guys ya. Betapa nih ya. Nih, dan kita bakal coba buat cari Pokemonnya dulu nih. Semoga kita bisa nemuin dan kita bisa fight. Oh, ini kayaknya, guys. Di tengah-tengah ternyata, Pak. Ini, Pak. Jalan langsungnya, Pak. Halo, bro. Halo. Something is going on inside your basement. Oke. Oh, sorry. I said nothing. If you can, please don't sneak in the middle. Oke. Kita nggak boleh sneak di tengah-tengah katanya, Pak. Tapi gua bakal pencet. Ah, Pak. Ih, sumpah, Pak. Pak. Gua pencet shift. Ternyata ini lift, guys. Ya lu, guys. Gila, Pak. Gua menemukan sesuatu. Right here. Oh my goodness. Look at this, guys. What is this, bro? Oh, ini yang waktu ini kita itu, guys ya, yang ada 3 Pokemon Dialga. Yang selanjutnya itu ya, guys ya. Wah, ini banyak sekali nih, Pak. Wah, kita udah lawan yang ini, Pak. Kok kita udah punya Pokemonnya? Kayaknya kita harus ke atas deh, Pak. Nah, coba ya ke atas ya. Semoga bisa. Gimana cara ke atas nih? Nih, guys. Kita paling atas. Oh, langsung ada, Pak. Apa ini, Pak? Wih, ya lu, Pak. Wah, kayaknya kita udah berhasil yang tadi itu, guys. Auto, Pak ya. Kalau kita udah pernah, Pak ya. Dan ayo, Pak, ada X dan Y. Oke, Baba Gila pilih yang mana, Pak? Lu pilih yang Y. Oke, nah, Frost Demon pilih yang X nih, guys. Oke, yes, kita dapat yang X ya. Baba Gila dapat yang apa? Dapat yang Y. Gimana kok tukeran aja, Pak? Nih, Pak, tukeran, Pak. Nah, ini Baba Gila, ini gua nih, yang Y, guys ya. Oke, nice. Oke, Baba Gila. Ini sekarang kayaknya waktu kita untuk berduel, Baba Gila. Kita pakai Y. Apa ini Y, guys? Oh, Charizard, Pak. Perubahannya Charizard kah? Oh, iya lupa. Waduh. Gua bisa berubah sekali lagi nih, guys. Luar biasa sekali, guys ya. Nah, kita bakal berduel dulu sama Baba Gila, tapi tanpa perubahan. Tapi setelah ini kita bakal berubah ya, guys ya. Charizard Frost Demon versus Charizard Baba Gila. Oke, Baba Gila, let's do this. Mana Pokemon? Jangan di dekat gua, di tengah-tengah dong, Pak. Waduh, Baba Gila, Pak. Woi, bukan dia. Baba Gila. Oke, nice, di atas gini lah ya. Kita samain Baba Gila. Look at that, guys. Baba Gila, nggak bisa duel kayak gini, Pak. Hey, kenapa kamu sangkutin di sana? Taruh di sini, Pak. Kocak Baba Gila ini emang, guys. Duel kau. Kita ACC dia, guys. Perduelan antara Frost Demon Double D dengan Baba Gila. Silahkan kalian komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan kita kali ini. Kita fight, nggak boleh mega, Pak. Kita kasih jurus Heartwife, meninggal lu, Baba Gila. Waduh, dia level 100, guys. Gila, udah kenceng banget Baba Gila ini farming setiap hari, guys. Kita ada sekarat ya, guys ya. Oke ya. Kita kasih jurus Shadow Cloud, meninggal kau, Baba Gila. Sakit banget nih Baba Gila nih, guys. Apakah kita naikin level kita, guys? Oh iya loh, nih kalah level jauh banget kita ini, guys. Kalah 20 levelan kita. Pantas aja kita. Aduh, tidak. Woi, kenapa gua nggak nyerang, woi? Kita kasih Flare Beat, semoga meninggal Baba Gila nih, guys. Sakit nih, guys. Sakit ternyata ini. Kita kasih ini aja terus Baba Gila nih. Kita comeback. Apakah level 80 akan memenangkan pertandingan kita kali ini, guys? Dan wah, mati Frost Diamond, guys. Oke, Baba Gila. Kita harus coba yang lain, Baba Gila ya. Ayo, Pak. Kita bakal coba buat evolusi sekarang. Kita bakal refresh dulu level kita, guys. Nah, jadi kita bakal tanding ulang sama Baba Gila ya, guys ya. Kita bakal naikin level Charizard kita. Level 85-nya udah cukup tuh kan. Langsung DC Baba Gila, bayangkan, guys. Level 90 udah ya, guys ya. Kita level 90 semua, guys. Nah, mumpung kita punya rare candy nih, guys. Nah, ini ya level 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 dan 90. Nice. Dan ini juga Moltres kita. Pokoknya semuanya ya, guys ya. Ini burung api Frost Demon udah lama dapetin. Dan siapa tadi kalian yang setuju jika Frost Demon bakal coba buat cari lagi, guys? Nah, udah 90 ya. Nih Black Izen nih kita. Wah, ini OP nih, guys. Gila sakit banget yang ini guys. Black Season ini memang dewanya api guys ya. Kita bakal coba buat level 90 dan sudah. Dan oke, nice nih itu. Kita level 98, bayangkan guys. Baba Gila, sekarang kita duel pak di tengah lapangan. Sebentar, sebelum kita duel kita bakal coba mega evolusi dulu sama-sama Baba Gila. Oke Baba Gila, gua di sini, Baba Gila di sana ya guys ya. Hitungan 3 pak ya, sama-sama pak ya. 3, 2, 1. Mana Baba Gila mega evolve. Look at this guys. Apa yang terjadi? Mega evolve 2 Charizard. Oh my goodness. Look at this boy. Wadaw, dia menyeterapi api Baba Gila. Dan punya gua juga nggak kalah takutnya Baba Gila. Gimana kalau kita duel pak? Pokemon lu lawan Pokemon gua pak. Let's do this. Biarin lah pak. Sinilah pak. Biarin kita duel pak. Mana kau Baba Gila? Guys, Regirock ini siapa ya guys ya? Kok spawn terus gitu kan? Nih Frost Demon gatel banget tangannya pengen nangkap Pokemon terus guys. Wih, apa itu? Apakah kita duel dulu sama itu sebelum kita melawan Baba Gila? Let's do this. Oke guys, sebelum kita melawan ini Frost Demon mau ngingetin buat kalian semua, buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita. Kalian semua itu gratis, jadi bakal tunggu subscribe dan like kalian juga join Frost Team karena kita yang paling solid. Gak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis ya guys ya. Kita lawan Pokemon apa ini guys? Kita kasih mega evolusi, kita kasih Flyer Beats ya guys ya. Kayaknya Flyer Beats ini paling sakit. Look at this guys. Ini udah kayak Digimon aja ya guys ya. Ada Pokemon Frost Demon di sini. Wow, kita bakal basmi dulu yang ini guys. Wih, langsung mati. Langsung mati punya gua. Wah, nggak efektif guys. Waduh, sangat salah sekali Frost Demon tadi pakai guys ya. Kita kasih self reduction, kita meledak, ternyata nggak mempan. Ih, dia Pokemon apa ini? Ih, Pokemon api kayaknya nggak bisa ngelawan nih guys. Pokemon tanah kayaknya nih. Jadi api itu nggak mempan sama tanah ya guys ya. Jadi kita itu bisa dipadamkan menggunakan batu-batuan. Biasanya kalau kebakaran itu biasanya kalau ada api itu tinggal ditaruh batu aja udah bisa hilang batunya guys. Nah, kita bakal coba buat kasih api terus nih guys. Serangan api terus. Mana serangan gua kok nggak ngeluarin serangan? Kita kasih Flame Tower. Entai, please lah ya, bakar dia ente gua. Guys, kalian bisa lihat nih guys. Ini kayaknya dia nggak nyerang gara-gara kena efek ledakannya si Mi itu ya. Sampai sekarang dia nggak berani nembak Frost Demon guys. Dan kita sembur lagi dan aduh sedikit lagi guys. Bayangkan sekarat sekali nih kayaknya darahnya guys. Matilah kau. Ih, belum mati. Bayangkan kita berapa hit guys. Kasihan ente Frost Demon ya. Nyembur api berapa kali akhirnya meninggal dunia. Yes, kita dapat renit lagi guys. Perubahan lagi. Dan kenapa banyak banget yang ngajak gua duel? Dan ini item-itemnya guys. Oke, nice. Kita dapat banyak sekali ya. Wadaw, kita dapat Trinet lagi. Nice sekali. Ayo Baba Gila, duel terakhir Frost Diamond versus Baba Gila guys. Awas, ada ular pak. Ada ular pak. Ada ular pak. Ayo pak, lu di sana, gua di sini Baba Gila. Nah, kita bakal duel ya guys ya. Antara Charizard versus Charizard. Gua di belakang lu pak. R pak, R pak, keluarkan. Weh, ngapain di sana Baba Gila ini bego banget sumpah. Pak, cepet pak. Nah, kita bakal langsung duel. Kita bakal ACC ya. Kita bakal coba buat langsung mega evolusi pak. Kita mega evolusi pak. Sama-sama mega evolve. Kita bakal kasih jurus Baba Gila ya guys ya. Ini kita masih beda 10 level guys. Kita buktikan mega evolve yang mana yang paling keren. Look at this guys. Pertarungan antara Pokemon evolve Charizard versus Charizard. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan kita kali ini? Oke, nice. Sakit sekali lu. Sakit sekali lu. Wah, gak efektif guys. Wah, kayaknya punya Baba Gila memang yang lebih sakit ya guys ya. Kita kasih Heart Wife dan tidak mempan guys. Kita kasih kita kasih Flame Tower. Semua jurus kita kasih guys ya. Kita cobain, ternyata memang yang biru yang paling sakit guys. Kita sudah buktikan ternyata memang benar yang warna biru ini lebih legend ya guys ya. Mungkin ini tingkat selanjutnya setelah yang ini Charizardnya Frost Diamond ya guys ya. Nggak bisa nyerang, bayangkan. Dikasih jurus pelemah sama Baba Gila. Aduh, sekarat Frost Diamond. Apa yang terjadi? Hampir saja sama-sama sekarat. Flame Tower makan di sampo. Tidak kena. Dan apa yang terjadi? Waduh, nggak ada yang terjadi. Shadow Cloud atau Flare Beats. Meninggallah Frost Diamond guys. Aduh, kalah kita ya guys ya. Ternyata Frost Diamond kalah guys. Atau karena kita kalah level. Coba kalian komentar di kolom komentar ya guys ya. Frost Demon kalah sama Baba Gila guys akhirnya. Dan di next video kita harus latihan lagi. Kita harus level 100, kita harus basmi Baba Gila. Guys, nih Pokemon apa lagi? Banyak banget yang aneh-aneh di sini ya. Ini memang di sini tuh emang kumpulannya para Pokemon boss legendari pak ya. Waduh guys, silahkan kalian komentar ya guys ya. Dan ya guys, mungkin kayaknya kita udah selesai men-showcase beberapa Pokemon ya guys ya. Ayo Baba Gila, kita keluarkan sekali lagi pak. Mana Pokemon lu pak? Di R pak. Nah, gue bakal juga keluarkan. Kita evolve sama-sama pak. Gue sinematik ini pak, buat sinematik pak. Kita pencet G sama sama kita lihat mereka evolusi Baba Gila. 3, 2, 1, let's go. Look at, gua jatuh pak. Bayangkan Baba Gila ini guys. guys. Nah, kita bakal lihat guys ya, dua evolusi dan ternyata luar biasa sekali guys. Angkut-angkut sini Baba Gila, angkut-angkut sini Pak. Nah, mantap jiwa sekali Pak ya. Dan coba kalian komentar guys, dari dua Pokemon ini, punya Frost Demon nih, yang sama ini sama Baba Gila, yang mana kerenan? Kalau Frost Demon sih yang biru Pak ya. Udah jelas guys, udah kelihatan banget kalau yang biru ini lebih keren. Ini tuh apinya guys, apinya nih Charizard nih memang luar biasa sekali. Ini kampret nih memang ya guys. Bisa critical gua mukulnya Pak, bisa critical gua mukulnya Pak. Waduh sakit Pak, sakit Pak. Jangan Pak, jangan Pak. Dan ya guys, mungkin segitu video kali ini, kita bakal lanjutkan lagi di next video. Misalnya kalian setuju ya Baba Gila ya, dan kita bakal melawan orang-orang di gym, kita bakal duel, kita bakal kumpulkan semua plate, dan kita akan menjuarai kompetisi dari Pokemon ini guys ya. Dan mungkin segitu video kali ini guys, dan misalnya kalian gak ketawa, kalian bisa paksain ketawa. Bye bye.